Jadwal kualifikasi Piala Asia U17 ASEAN Cup 2025 di grup G, Indonesia tergabung di grup G, tuan rumahnya yaitu Kuwait di venue Abdullah Al Khalif Al Sabah Stadium kapasitas 15.000 penonton. Di match pertama grup G di mana tanggal 23 Oktober 2024 Kuwait menghadapi Indonesia pukul 22.30 WITA di Abdullah Khalif Al Sabah Stadium di Kuwait. Kemudian disusul Australia Petrus Mariana Utara pukul 1.30 WITA tanggal 24 Oktober 2024 pukul 01.30 WITA berlangsung di stadion yang sama Abdullah Khalif Al Sabah Stadium di Kuwait. Dan klasemen sementara di grup G Indonesia tergabung bersama dengan tuan rumah Kuwait sebagai tuan rumah host, di mana Indonesia itu sendiri, kemudian Australia, kemudian Mariana Utara. Untuk lolos ke Piala Asia U17 harus menjadi juara grup di masing-masing. Kalau tidak akan dihitung menjadi runner-up terbaik di peringkat 2, peringkat 3 dan 4 tidak dinyatakan lolos ke Piala Asia U17 yang berlangsung di Arab Saudi nanti.